Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi bersama Cikgu Laili dalam bab 1 ubahan bahagian 10. Jadi pada hari ini, kita akan sambung di bawah standar kandungan 1.2 ubahan Songsang di bawah standar pembelajaran 1.2.3 menyelesaikan masalah yang melibatkan ubahan Songsang. Okey, seterusnya pelajar boleh merujuk muka surat 25, contoh 21. Jadi berdasarkan hukum Ball, tekanan gas P bagi satu jisim gas berkadar songsang dengan isi padu gas V. Jika suhu gas itu adalah tetap, rajah di sebelah menunjukkan gas terperangkap di dalam sebuah silinder. Apabila isi padu dalam silinder itu ialah 80 sentimeter padu, maka tekanan gas menjadi 190.25 kilopascal. Hitung isi padu gas dalam sentimeter padu apabila tekanan gas di dalam silinder itu adalah 121.76 kilopascal. Okey, so sekarang ini ada satu silinder. Okey, di mana di dalamnya ada gas yang terperangkap. Okey, dengan tekanan menggunakan unit P, menggunakan unit kilopascal. Okey, jadi kita tengok bagaimana nak menyelesaikan soalan ini. Okey, mula-mula sekali pelajar perlu memahami masalah, iaitu P berkadar songsang dengan V. Apabila V adalah 80 cm padu, maka P adalah 190.25 kilopascal. Okey, jadi kita tentukan hubungan antara P dengan V dalam bentuk persamaan. Kemudian, hitung nilai V apabila P adalah 121.76 kilopascal. Jadi dekat sini, kita tengok tadi, dia kata P berubah secara songsang dengan V. So, ini bentuk bahan. Kita tukar kepada bentuk persamaan di mana simbol ataupun ialah simbol ubahan ni tukar kepada sama dengan dan kita masukkan nilai K. Okey, jadi masukkan nilai V apabila 80, P adalah 190.25. Jadi kita masukkan dalam persamaan ini dan kita akan dapat nilai K 15,220. Jadi K ini kita masukkan ke dalam persamaan yang kita telah bentuk tadi. Jadi kita nak dapatkan nilai V. Sekarang dia tanya nilai V kan? Apabila P adalah 121.76 kilopascal. Jadi masukkan nilai tersebut. Jadi awak selesaikan V ni akan naik ke atas. Tukar 121.76 ni turun bawah. Jadi awak bahagikan, awak akan dapat 125 cm padu. Okey, dan kesimpulannya inilah. Apabila P 121.76 kilopascal, maka V-nya adalah 125 cm padu. Okey, seterusnya pelajar boleh merujuk muka surat 25, latih kendiri 1.2C. Jadi jadual di sebelah menunjukkan rintangan bagi seutas dawai yang berubah dengan keratan rentas jejari. Okey, ni kita punya jadual, ada rintangan dekat sini. Lepas tu keratan rentasnya jejari. Jadi tentukan sama ada rintangan R bagi dawai ini berubah secara songsang dengan J kuasa 2. Okey, maksudnya nanti awak kena ujilah. Okey, dan B, hitung jejari dawai dalam milimeter jika rintangannya ialah 25 ohm. Okey, jadi kita tengok macam mana kita nak selesaikan yang pertama. Okey, dia kata tentukan sama ada rintangan R bagi dawai ini berubah secara songsang dengan J kuasa 2. Jadi bentuk ubahan kita adalah seperti ini. Okey, daripada bentuk ubahan ini kita akan tukar kepada bentuk persamaan. Jadi macam mana kita nak tentukan sama ada bentuk ini adalah bentuk ubahan songsang. Okey, R adalah berubah secara songsang dengan J kuasa 2. Jadi kita kena test satu-satu. Okey, kalau R 1, J sama dengan 1.2. Yang inilah. Okey, nilai yang pertama ni. Okey, kita masukkan dalam persamaan. Persamaan yang inilah. R sama dengan K per J kuasa 2. Jadi kita akan dapat K-nya adalah 1.44. Yang kedua, kalau R 4, J 0.6. Maksudnya yang ni. Nilai yang ni. Okey, jadi kita selesaikan. Kita dapat juga K adalah 1.44. Kemudian yang ni kalau R 9,
J0.4. Ha, maksudnya nilai yang ini. Ha, dan kita dapat juga 1.44. Begitu juga kalau kita masukkan nilai R-nya adalah 16. Okey, dan J-nya adalah 0.3. Dan kita dapat nilainya, nilai K adalah 1.44. Maka di sini, ha, betullah R berubah secara songsang dengan J kuasa 2. Okey. Seterusnya, kita selesaikan soalan B. Okey, ini soalan B. Hitung nilai jejari dawai dalam milimeter jika rintangannya adalah 25 ohm. Okey, jadi kita gunakan persamaan yang tadi. Tadi K kita dah dapat 1.44 kan? Jadi masukkan dalam persamaan ini. Okey, jadi sekarang dia bagi R-nya 25 ohm. Berapakah jejari? Jadi masukkan nilai R sebagai 25 sama dengan 1.44 bahagi dengan jejari kuasa 2. Okey, kemudian kita selesaikan dan kita akan dapat nilai jejari adalah 0.24 mm. Okey, seterusnya kita pergi soalan kedua. Untuk masih lagi latihkan diri 1.2C. Jadi bilangan kubus B yang dihasilkan daripada sebuah sejumlah kuantiti logam yang tetap berubah secara songsang dengan kuasa 3 sisinya P sentimeter. Jika B adalah 16, P adalah 1.5, hitung nilai P apabila B adalah 250. Jadi dekat sini kita bentukkan ubahan. Okey, kita akan dapat macam ni. B berubah secara songsang dengan P kuasa 3. Tukarkan kepada bentuk persamaan. Okey, kemudian masukkan nilai. Jika B 16, maka P, jika B 16 dan P 1.5, jadi dapatkan nilai K. Jadi kita masukkan B kita 16. Okey, P kita 1.5 dan kita dapat nilai K adalah 54. Jadi masukkan dalam persamaan asal, yang ni persamaan asal dia. Okey, kita akan dapat B sama dengan 54 per P kuasa 3. Okey, jadi soalan dia sekarang, berapakah P? Okey, sekiranya B adalah 250. Jadi gunakan kita punya persamaan ni tadi, masukkan nilai 250 di sini. Nah, ini nilai B kan? Ha, jadi kita selesaikan bila nilai B kat sini, yang ni bawa ni atas lah. Okey, jadi kita akan dapat begini. Ha, satu yang perlu diingat, kalau sini kuasa 3, dekat sebelah kita akan tukar kepada punca kuasa 3. Dan kita akan dapat nilai adalah 0.6 cm. Okey, seterusnya kita sambung. Seterusnya kita sambung soalan ketiga. Bilangan ayunan A bagi satu bandar ringkas berubah secara songsang dengan punca kuasa 2 panjang bandulnya P sentimeter dalam satu tempoh yang ditetapkan. Okey, diberi bahawa bilangan ayunan ialah 9 apabila panjang bandul adalah 36. Hitung panjang bandul ringkas jika bilangan ayunan adalah 15. Jadi, kita tukarkan kepada bentuk ubahan. A berubah secara songsang dengan punca kuasa 2 panjang bandul. Ha, ni punca kuasa 2. Kita tengok di sini. Ha, punca kuasa 2 panjang bandul P. Ha, so, dia akan jadi beginilah. Okey, dan kita tukarkan kepada bentuk persamaan. Jadi, dia dah bagi, diberi bahawa nilai ayunan dia 9, panjang bandul 36. Jadi, A dia 9, P 36. Kita masukkan dalam persamaan yang ini. So, kita akan dapat nilai K. Jadi, K kita adalah 54. Jadi, masukkan dalam 54 ni dalam persamaan yang asal. Yang ni tadi. Kita akan dapat A sama dengan 54 bahagi dengan punca kuasa P. Jadi, menggunakan persamaan baru ni yang dah ada nilai K ni, kita selesaikan apabila A adalah 15. Dia bagi bilangan ayunan adalah 15 kat sini. Okey, jadi kita masukkan A 15.
54 kita akan cari punca kuasa P kat sini. Okey, punca kuasa P akan naik kat sini. Okey, kita selesaikan dan bila kat sini, di sebelah kiri ni punca kuasa, kita pindahkan ke sebelah kanan dia akan jadi kuasa 2. Okey, ni punca kuasa 2 kan? Pergi sini akan jadi kuasa 2. Jadi kita akan dapat 12.96 cm. Jadi, sehingga kita bertemu lagi, sekiranya pelajar ada masalah, boleh PM cikgu ataupun tuliskan di ruangan komen di bawah. Okey, bye. Jumpa lagi. Assalamualaikum.